Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bitauhid wal ibadah. Wassalatu wassalamu ala sayyidil bariyah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a risalatah, amma ba'du. Wa qala Allahu ta'ala fi ayatihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi falyafrahu fa bidzalika huwa khairum mimma yajma'un. Shadaqallahul azim. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, puji dan syukur marilah kita sama-sama panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan kali ini kita bisa bertatap maya. Kita bisa bertatap maya dan juga kita bisa diberi kesehatan, masih diberi kekuatan dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga pada kesempatan hari ini Allah memberikan limpahan rezeki, limpahan ilmu yang bermanfaat, dan juga bisa mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada panutan alam, ay habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, sampai kepada kita semua selaku umatnya sampai akhir zaman. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, Ramadan merupakan salah satu bulan di mana di dalamnya terdapat pendidikan yang luar biasa. Ramadan merupakan suatu bulan di mana di dalamnya penuh dengan keberkahan, dan Ramadan suatu bulan di mana di dalamnya penuh dengan ampunan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, tidak sedikit seorang manusia, bahkan seluruh umat manusia yang ada di muka bumi ini, ketika datangnya Ramadan, berbagai macam penyambutan dilakukan, berbagai macam ritualisasi yang bersifat untuk menyambut datangnya bulan suci Ramadan, mereka lakukan tiada lain karena mereka merasa bangga dan bahagia. Apa yang menyebabkan mereka merasa bangga dan bahagia dengan datangnya bulan suci Ramadan? Karena mereka sudah menanti berbagai pahala dan amalia yang berada di dalamnya. Apakah keinginan mereka dengan menyambut secara bahagia salah? Tidak salah. Hadirin yang berbahagia, hal ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Qul bifadlillah, qul katakanlah olehmu wahai Muhammad, bifadlillah atas karena karunia Allah, wa birahmatihi dan karena rahmat Allah, falyafrahu maka berbahagialah. Fabidzalika maka yang demikian itu merupakan huwa khairum mimma yajma'un, lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ayat tersebut memberikan penjelasan kepada kita bagaimana ketika Allah menjelaskan kepada hambanya bahwa katakanlah olehmu wahai Muhammad, bifadlillah atas karena karunia Allah, wa birahmatihi dan rahmat Allah, falyafrahu maka berbahagialah. Hal ini menunjukkan bahwa ketika dalam datangnya bulan suci Ramadan, tidak salah seorang muslim, seorang muslimat, seluruh umat manusia yang mengaku dirinya beriman kepada Allah dan Rasulnya merasa bangga dan bahagia, dan juga merasa begitu terharunya datangnya bulan suci Ramadan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah,
Datangnya bulan suci Ramadan diibaratkan ketika kita kedatangan seorang tamu yang mulia, seorang tamu yang agung yang begitu dihormatinya, dan ketika datang ke rumah kita, berbagai persiapan kita lakukan. Segala bentuk macam makanan sudah kita sediakan, dan segala bentuk desain rumah, pakaian yang kita pakai sudah dipersiapkan. Tujuannya apa? Agar kita begitu siap menyambut datangnya seorang tamu yang kita inginkan. Apalagi tamu yang kita datang, yang kita sambut sekarang ini adalah bulan Ramadan, syahrum mubarakun, syahrum magfiratun, dan syahrut tarbiyah, yang di dalamnya penuh dengan amaliyah dan pahala yang dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya baru bahagia saja sudah merupakan salah satu yang sangat berharga di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Seorang muslim dan muslimat tidak cukup berbahagia saja ketika menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Tetapi yang harus dipersiapkan ketika kita sudah berada di bulan suci Ramadan, salah satunya adalah kemantapan iman, kemantapan Islam, dan juga ketakwaan yang harus kita persiapkan demi menjalankan salah satu amaliyah di dalam bulan suci Ramadan. Yang kedua, kita merasa bahagia dengan datangnya bulan suci Ramadan karena kita mempunyai target. Apa yang akan kita lakukan di bulan suci Ramadan? Khatam Quran kah? Kemudian khatam hadis kah? Atau kita menghafal juz 30, juz 1, juz 29, atau bahkan khatam Al-Quran dan hafal Al-Quran? Itu tergantung target dan itikad yang kita inginkan. Seseorang yang sudah mempunyai itikad yang baik untuk melakukan amaliyah di bulan suci Ramadan, baik itu tadi khatam Al-Quran, kalau kita lihat sejarahnya, Al-Imam Asy-Syafi'i ketika berada di bulan suci Ramadan, beliau mengkhatamkan Al-Quran selama bulan suci Ramadan sebanyak 60 kali khatam. Masya Allah, Subhanallah, begitu hebat dan luar biasanya. Bagaimana dengan kita? Jangankan khatam Quran 60 kali, satu kali saja sudah merasa ngeyel dan pingin merasa beres. Padahal di dalam membaca Al-Quran kita harus memperhatikan kaidah tajwidnya, makharijul hurufnya, dan juga waqaf dan ibtidaknya. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi intinya kuatkan niat kita, tekadkan keinginan kita untuk bisa mencapai target demi mengejar pahala Ramadan. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya, "Man farriha bidukhuli Ramadan, harramallahu jasadahu 'alan nirar." Barang siapa yang dirinya merasa bangga dan merasa bahagia dengan datangnya bulan suci Ramadan, harramallahu jasadahu 'alan nirar, maka haram jasadnya masuk ke dalam neraka. Hadirin yang berbahagia, hadis ini pun menunjukkan kepada kita bahwa seseorang yang sudah menyambut kedatangan Ramadan dengan bahagianya karena sudah mempersiapkan untuk melakukan amaliyah Ramadan, begitu bahagianya, begitu bangganya dengan datang bulan suci Ramadan, mereka menyambutnya, maka kata Rasul, harramallahu jasadahu 'alan niran, maka haram jasadnya masuk ke dalam neraka. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia, begitu agungnya bulan suci Ramadan, sampai-sampai Allah begitu memuliakannya, sampai-sampai Allah begitu melipatgandakan pahala yang ada di bulan suci Ramadan. Satu amaliyah yang kita lakukan di bulan suci Ramadan akan dibalas oleh Allah sampai 10 bahkan 700 kali lipat. 10 ditambah dengan 700 kali lipat. Hal ini sesuai kalau kita lihat kepesawahan atau pertanian. Kita lihat ada satu tangkai padi yang ketika berbuah, yang ditanam dengan satu biji saja, maka ketika padi itu berbuah, semakin lama tumbuh satu, dua, tiga, bahkan semakin banyak. Dan ketika padi itu sudah berisi, maka merunduklah dan banyaklah bijinya. Hal ini menunjukkan bahwa seseorang yang menanam satu kebaikan akan dibalas oleh Allah 10 bahkan sampai 700 kali lipat. Oleh sebab itu, bagi teman-temanku, saudaraku, handai tolan, dan seluruh kaum muslimin,
berbahagialah ketika datangnya bulan suci Ramadan. Apalagi kita sekarang sudah berada di dalamnya. Lakukanlah amaliyah sebanyak-banyaknya. Dari mulai pagi sampai dengan petang, lakukanlah baik itu khatam Al-Quran, baik itu ke majlis taklim, ataupun hal-hal yang lainnya yang sifatnya positif untuk menambah wawasan kita. Baik itu kajian Al-Quran, baik itu kajian hadis, ataupun kajian yang lainnya, sehingga kita berselalu dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita diberikan kekuatan dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, fisik yang kuat, jiwa yang kuat, dan juga otak yang sehat, sehingga kita tetap istiqomah di dalam melakukan amaliyah Ramadan. Itulah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wa taqtadi riddan bi ghairi sukhtin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gema Ramadan MTS Al-Inayah merupakan serangkaian kegiatan yang diadakan selama bulan suci Ramadan. Di antaranya ada Mapag Ramadan, Karomah, Kajian Ramadan MTS Al-Inayah, Kultur, Kuliah 7 Menit Ramadan, Toksa Ramadan, Baksos Ramadan, dan Berbagi Tajil. Selain itu, kami juga menerima pembayaran zakat, infak, dan sedekah di Lajisa Al-Inayah. Sahabat MTS Al-Inayah, mari kita berbagi kebaikan di bulan Ramadan. Ramadan penuh hikmah bersama MTS Al-Inayah. Rahmat melimpah.